Allah tak peduli. Papa macam apa? Gila apa kau? Lagu Charlie Van Houten bukan Maroma Irama. Sila kau udah malu, sar malu nggak sab? Jadi kau tahu nggak lagu tuh? Lupa-lupanya kalau gua ajarin aku dapat nih. Nah, aku gua ajarin kau ya. Cemana rupanya? Kita malu, kita main jauh nih. Iyalah, aku tuh. Gua ajarin kau, kalau aku bilang tadi cintaku, cintaku padamu, tak indah seperti dulu aku sama kan. Sama aja, sama mau mau begini, mau mau begitu, tak pernah engkau hargai itu. Gitu, Pao. Kalau kayak gitu gampang lah, sah. Sakit gitu, pula apa kau ajarin sama aku, sah. Pandai kau ya? Ya bisa lah, ya. Gampang. Bagus tuh. Nih. Kembali semuanya tangan di atas, yo. Cintaku, cintaku padamu tak indah seperti dulu. Maumu begini, maumu begitu, tak pernah engkau hargai aku. Sayangku, sayangku padamu tak hangat seperti dulu. Yeah! Yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Sorry, maka telur ceplok mata sapi. Ku peluk, memeluk dirimu tak hangat seperti dulu. Yo, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. I'm sorry, salah baru satu kali. Putuskan saja, ku tak mau hatiku terluka. Lebih baik ku cukupkan saja, ku tak mau batinku tersiksa. Aku masih anak sekolah, satu SMA. Belum cukup umur tuh begini dan begitu. Lo, gue, aha. Lo, gue, aha. Sejari. Ayo semuanya melompat, yo. Eh gila, mau aku meninggal orang kau buat. Sejari. Biar ku putuskan saja, ku jangan hatiku terluka. Lebih baik ku cukupkan saja, ku jangan batinku tersiksa. Aku masih anak sekolah, satu SMA. Belum cukup umur tuh begini dan begitu. Malam muka pucat karena darah berkurang. Bila sering kena angin malam muka pucat karena darah berkurang. Oh, biar ku putuskan saja. Aneh, ku tak mau batinku tersiksa. Lebih baik ku cukupkan saja. Cari pacar lagi. Yeah. Cari pacar. Kau gitu ya? Iyalah. Kau jangan salah aku, kayak gini-gini aku geram sama kau. Kok bisa geram, Sam? Jangan kau kira aku gak berani butuh kok sama kau. Oh, jadi ngajak berantem, ngajak berkelahi kau berarti ya? Iya, ayo. Sekarang jangan hukum, Sam. Kalau mau berkelahi, kita di sasana lah, di ring-ring tinju kalau mau berkelahi. Iya, sama takut. Siap mau bertarung ya? Iya, sama kau. Oke, Bapak Ibu, hari berbahagia kali ini sama-sama kita saksikan acara gelar tinju profesional Indonesia. Kali ini bersama penantang dari sudut biru ada Robi Rahang Matang. Dan juara bertahan dari sudut merah ada almarhum Muhammad Alparici. Kita masukin ronde yang pertama. Aku masuk petinju juga sama dedeknya, kau tengok lah. Kau kira aku takut aku tembok sama kau. Kepala botak aku pecah kan ya. Oke, ronde pertama. Tepuk tangannya mana?
tengok aku. Aja aku juga besok ya. Iya, tapi apa? Tadi masih ronde ke satu Allah orang. Ini kan masuk ronde kedua. Ada lagi ronde kedua. Kita masuki ronde yang kedua. Gak mau kalah botak nih. Ronde kedua ini. Oke, aku takut terus sama kau. Oh iya lah, ini ronde kedua nih, ronde kedua nih. Kira aku takut sama kau. Ronde kedua ya. Ronde pertama udah aku menang kok. Bang, bang, cuk, macam gak ada otaknya dong. Sumpah aku lah, sak. Coba lagi, sak, sini, sak, sumpah aku lah. Macam gak ada otaknya dalam nih, macam gak ada otaknya kan, wak. Kok bisa gitu ya, coba. Coba aku kotes. Otaknya penuh otak. Tunggu, kote. Oh, detak jantung didengarkan nih. Kote. Oke, Pak, kutes ya. Sehat kok, Yusof, ya? Sehat. Coba kau. Ya, belum serai mati layu. Apa tuh? Belum serai, belum tahu. Coba tes. Kecap kali tuh. Itulah. Itu namanya kuat. Itu namanya nafsu tinggi, tenaga kurang. Kira sebelah kiri. Sebelah kiri, belum kontes. Belum karena belum tahu. Kontes lah. Telah meninggal itu kawan kami. Gara-gara dia mandi kerinci, dia meninggal. Gara-gara kena penyakit sarang walet di belakang. Dia sendiri di waktu soal asal tadi dia sendiri. Dia terkena sarang walet. Dia meninggal ketimpa material di dalam. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Gila betul-betul gue bilangnya sampai sampai hati gue bisa. Kau mati gue bilang. Janganlah sob, ece-ece aja jangan betul-betul. Jadi kita mainin lagu yuk kan yuk. Ini karena kita dari Sumatera Utara, Bang. Kita bawa lagu-lagu Batak kali ini kita mainin ya.